diapit sama dua wanita. Bidadari. Bidadari di tengahnya bidakocan. Apa-apa, akunya juga gak sakit hati. Gak apa-apa sendiri. Oke, okay, silakan. Yang pertama, ini. Yang kedua. Okay. Yang di rumah marah. Oke, okay. Kalau kita bilang V4, V5S, jawabnya Perfect Selfie. Gini, selfie. F. F. Perfect. F. Hidup, F. Hidup, channel. F. Oke. Viva, Viva, Bes. Kamu bisa gak bantuin aku atau mau? Vivo 5. Kamu mah bisa. Vivo 5S. Vivo 5S. Maaf ya, maaf. Susah nyebutnya, malum dari kampung. Jadi P ya namanya. Halo, Vivo 5S. Vivo 5S. Nah, dipelanin aja. Dingin. Itu tuh. Vivo 5S. Vivo 5S. Apa? Sekali Ma, lagi dong, gak kedengeran. Oh, masih tidur, Pak. Viva, Viva, Semangat, semangat. Sekali lagi. Viva, Viva, S. Ya. Itu kan gak kelihatan ya di rumah bapaknya. Gitu aja, jadi masalah. Viva, selfie. Sabar, Pak. Bulan puasa, Pak. Sebentar lagi lebaran. Oke, Bapak mau tanya gak? Mau tanya. Salah, Kang Selek. Kita ngasih pertanyaan, Kak. Siapa? Tanya dulu ini bapak siapa, di mana Pak? Nggak tahu, nggak mungkin bapak saya. Bapak dengan siapa di mana? Pak. Bapak di tenderan. Oh ya. Bapak lagi senderan. Ya. Mak. Ya. Pak. Oke. Tenderan apa? Kamu kan jangan dipancing, nanti keluar suaranya ringnya. Ya keluar suaranya doang, nggak apa-apa nih dingin nyampe telinga. Nyembur. Pak dengan siapa Pak? Biar kenal kita. Hendra. Oh, Hendra dari Surabaya. Oke. Pak, pertanyaannya adalah menurut Bapak nih, kalau saya gini cocok enggak? Wah. Dia enggak mau jawab. Cemburu, cemburu, udah cemburu langsung pertanyaan lain. Oke, langsung aja pertanyaannya ya. Surat Al-Fatihah merupakan surat A. Pembuka. B. Penutup. Oke. K. Apa Pak? Ah, pembuka katanya. Pembuka. Oke, kita lihat. Kalau saya batuk benar, kalau saya tidak batuk berarti salah. Oh, wah, benar. Disemakan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Alhamdulillah benar. Vivo V5S. Kamu bantuin aku. Vivo V5S. Ah itu yang benar. Yeay. Pertanyaannya Kang Selek. Enggak siapa oh, ini dengan siapa di mana? Perempuan nih. Ini geseran. Geseran, geseran. Si, kenapa geseran? Perempuan soalnya. Iya, iya takut bener. Bini gua gimana? Oh iya. Oh. Jangan kasih jarak, kasih jarak. Ini talk show mah suka begitu, tiba-tiba bini gua nongol. Ah, ujo, ujo. Oke, Bu. Dengan siapa, Ibu? Pipi di Pasar Bak. Enggak, Ibu di situ, mas siapa? Sama keluarganya. Sama anak-anak? Iya, anak-anak. Bapaknya kemana? Enggak ada. Hah? Mungkin ya. Lagi kerja jauh gitu. Tuh kan ini mulai curiga nih gue nih. Bapaknya gak ada. Gue di sini lagi. Ayo loh. Ah, mudah-mudahan suaranya gak. Sama gak? Mirip sih suaranya. Mirip perempuan. Ya emang perempuan istrinya Kang Selek. Oh iya. Hidup channel. Hidup channel. Oke, ibu siapa ini? Ibu Pipi di Pasar Rebo. Pipi Pasar Rebo. Iya, sabar dulu. Iya, iya.
Vivi. Ya, maaf, agak susah. Oke. Okay. Agak susah ngomong Vi ya. Ibu Vivi. Pertanyaannya adalah, tolong Ibu Vivi dengarkan dengan baik ya. Nih. Bu ya. Vivi, siap Bu Vivi? Oke. Okay. Ini adanya Uis. Ibu Bu ini Vivi. Pertanyaannya nih. Kebo yang bikin capek. Oh, susah. Kebo apa yang bikin capek? A, kebo susah. Bule. B, kebo gor jalan kaki. Ibu pikirkan dulu karena ini pertanyaannya B, sangat susah, Bu. Jalan kaki. Gimana nih? Benar enggak kan, Jawabannya kasih batuk atau enggak? Kalau benar gimana? Emang gitu? Enggak tahu. Tadi gitu. Bu, bisa dipikirkan lagi? Pikirkan lagi, Ibu. Nanti kena jebakan ini pertanyaannya, Bu. Coba pikirkan lagi. Yakin, Ibu, itu? Yakin, betul, Mas. Oke. Okay. Iya, Ibu Vivi. Oke, okay, kita lihat. Kalau kita bertiga joget, berarti betul ya? Oke. Okay. Iya, betul! Ibu selamat, jangan lupa nonton CNL, kami berdua akan hadir setiap Sabtu Minggu jam 8 malam ya. Iya Bu. Oke, Ibu juga selamat mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah dipotong pajak dan hadiah ini dipersembahkan oleh... Vivo V5S! Perfect Selfie! Yeay! Sudah beres? Kita cicat lagi yuk! Yo! Oke, tepuk tangan lagi buat mereka, luar biasa. Ini penonton, ini sahur selama 3 tahun betul. Saya mengabdi di Net TV. Ini penonton yang paling luar biasa. Semangat banget ya, jadi kita juga jadi semangat. Sebelumnya sih lebih dari ini. Enggak lah, Jeng. Bagus, bagusan bro. Inilah. Yeah. Oke, okay, Suri. Lutia. Oh, ya Lutia. Iya. Panggilan kesayangannya katanya Suri. Gak apa-apa kalau Kang Sule yang manggil gitu. Cie, jangan kayak gitu. Cie, cemburu. Cie, cemburu. Cie. Scorpio tuh baperan. Ya kan? Eh, kenapa tangannya? Suri, kamu gak bawa timun? Timun Suri. Timun Suri. Ini Lutia Suri. Gimana kabar kamu? Baik dong. Baik ya, sehat ya. Kelihatannya seger. Kamu sering mandi ya? Iya. Kan ada juga yang jarang mandi, Jeng. Iya. Yeah. Siapa? No, si Ujeng. Pantesan bau yang sampai kesini ya, Jeng. Oh, ngomong bangetan, iya. Kuliahnya lulus belum? Waktu itu, waktu kemarin masih kuliah ya? Ya masih kuliah dong, itu kan baru berapa bulan yang lalu. Nah ini kan baru kemarin lagi nih, udah lulus belum? Belum. Berapa semester lagi? Aku sekarang semester 4. Kalah sama aku. Bapak semester berapa? Emang aku waktu di STSI, itu aku udah beres sampai 9 semester. 9 semester ya? Iya. Habis itu DO gak ada biaya. Ah, kamu ini kan mengambil, kalau nggak salah, kalau saya masih ingat ya, kamu mengambil jurusan tata kota ya? Iya, benar. Tadinya mau tata boga, cuman ambil yang pas tata kota ya? Iya, karena belum bisa nata hati, jadi tata kota aja. Cie! Kode tuh. Kode, membuntut. Lutia, ini jadi pertanyaan publik sebetulnya. Apa banyak tuh? Mention yang datang ke saya, apa ke tuh? @newslepri_kitil. Bahwa Lutia itu mengambil jurusan tata kota. Yang jadi pertanyaan, kenapa Sule nggak ngambil jurusan itu? Terus yang harus jawab aku. Coba Bapak ngasih pertanyaan buat diri Bapak sendiri tuh gimana, iya, ya? Enggak, maksudnya belum beres. Kenapa Sule ngambil jurusan itu? Sedangkan Lutia jurusan tata kota. Tolong dong tanyain apa alasannya, itu maksudnya. Oh gitu. Alhamdulillah. Selamat. Sebenarnya sih, aku tuh awalnya pengennya jadi arsitek. Arsitek? Aku udah kuliah di arsitektur 4 semester. Terus karena ada beberapa alasan, kampus swasta kan kadang agak susah. Kalau misalnya kita ada kegiatan di luar, izin-izin segala macam, aku terpaksa harus cuti dulu. Kalau swasta? Aku nggak tahu, aku negeri sih. Negeri, ya. Karena aku terpaksa cuti,
tapi aku pengennya aku tetap harus sambil belajar. Jadi akhirnya aku ngambil kuliah yang bisa online. Karena gak ada arsitektur, yang paling mendekati, terus ya sama-sama perencanaan lah, sama-sama desain, akhirnya aku ambil tata kota. Ambil tata kota. Nah, yang membuat kamu mau ngambil tata kota itu apa? Apa kamu pengen menata kota mana yang pengen kamu tata atau? Enggak sih, belum segitunya sih, cuman aku emang suka aja pelajarin itu. Suka dengan pelajaran itu, luar biasa. Yang terpenting adalah kita suka dulu, nanti akan mencintai semua. Ya. Mana aja kamu? Di sini saja. Sini saja, di sini saja. Hilang ini. Pani kok bisa bareng sama dia? Saya tuh nyari-nyari dia. Udah 3 bulan gak pulang-pulang. Emang dia tinggal di sini, Kang? Lu tinggal di tempat saya. Ngapain? Lu, dia kan sukanya mie Abbas namanya. Oh, Abbas. Kang, tadi tuh aku kan gak sengaja ketemu dia. Hmm. Aku kesini tuh sekalian mau nganterin dia. Katanya mau ke rumah Kang juga. Apain lah, mari. Makan lagi ntar. Bukan, ini bukan masalah makan lagi. Masalah apa? Masalah apa? Sendirian, mari. Pacar kamu yang orang Amerika mana? Kok gak dikenalin ke ayah? Loh, kenapa? Cie, malu-malu ayam. Ini nih malam layam. Emang ada apa, Bas? Soalnya tadi baru saja saya dapat tawaran main film. Oh. Main film? Film. Film. Main film apa? Film. Main film di mini. Film. 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 F. Film. FIFA V5S. Terus Fanny sama juga? Iya, kita tuh dapat peran. Makanya aku kan di rumah sendirian, Kang. Hmm. Bingung mau belajar acting tuh di mana, sama siapa. Pas banget kalau kalian kemari ini jago-jago acting semua. Oh, ya ampun. Jam... Halo. Cantik-cantik kayak aku. Hai, ya, Kang? Ya iyalah, masa cantik kayak aku. Kadang-kadang deh, ah. Tangan. Kalau Kang Sule mah ganteng. Oh, kan kamu mah suka fitnah. Aku mah orang-orang nggak ada yang bilang ganteng, cuman manis doang. Iya, coba cek diabetes, enak aja lu. Oke, okay, kalau begitu, Angie ya? Sambil mengajarkan mereka, bagaimana kalau kita beradu acting sekalian? Oke. Angie yuk, sama ya. Lufti, sama ya. Fanny, Albus kemana aja ente? Oke, barengan semua ya. Oke. Okay. Ceritanya, Abbas pacaran dengan Angie, ya? Angie pacaran dengan Abbas. Nah, Abbas sebelumnya punya pacar. Oh gitu. Lutia. Nah, Lutia. Okay. Kamu ibu angkatnya Abbas. Kok gitu sih kamu? Ya ibu angkat. Apa-apa. Tadi disuruh saudara gak gitu loh. Tenang, pokoknya mah. Kan okay. Aku ayah angkatnya. Oke, okay. Yeah. Oke okay, pak. Papa deket-deket mama ya pak. Oke, okay. Sip. Konfliknya apa? Hah? Konfliknya apa? Ah kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Ya konfliknya yang marah lah. Marah karena dia? Iya, kan teman. Dia udah pacaran sama kamu. Terus pacaran ya kan? Sama dia? Dulu sama dia. Berarti mantan. Ah, tuh lu tahu. Ya. Mantan, tapi belum mengatakan putus. Ngamuk dong dia. Kamu mau udah jadian sama ini pendekatan. Oh, oke. Okay. Sudah paham? Paham. Bagus, saya aja bingung ini. Oke sini, yeah. Berarti aku masih belum cemewe nih, belum. Adegannya Abah sama ibunya dulu, okay. Minta izin mau pacaran, mau jadian sama perempuan. Mau jadian mah, gitu. Okay. Minta restu ya sama mama. Ah gitu. Kenapa ma? Siapa ini? Jadi gini pak, tadi anak kita ngomong. Siapa ini? Ini anak kita, masa papa lupa? Iya, maklum kan papa sering main ketoprak jadi suka lupa. Kenapa, kenapa? Jadi, anak kita ini katanya udah mau pacaran, pak. Gak apa-apa, selama itu positif tidak apa-apa. Beneran, papa? Iya, ini? Biar dia kelihatan normal. Lo iya dong?
Kalau dia menyukai perempuan normal. Kalau dia menyukai laki-laki kan nggak normal. Abas, kamu tapi pacarannya harus satu aja loh, nggak boleh dua, tiga, empat, lima, enam. Boleh ya? Emang pacar kamu mau ke sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tamu udah datang tuh. Pintu terbaru. Gitu ya. Pintu kemana saja? Iya. Selamat siang. Selamat siang. Mamahnya dulu kali, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Tante. Maaf, Ma. Tahu aja yang bening-bening sih, Papa. Mas, kamu gimana sih? Itu kan bekas pacar Papa. Kamu pura-pura gak tahu ya. Ferdinand? Hah? Ferdinand. Putri Delina. Rizky Febian. Sebutin aja keluarga gua semua. Wah. Ini gimana sih? Abas. Ayo tuh, pacar kamu mau ngapain? Ayo cepetan. Nina, ini loh pacar kamu nih. Abas, aku kan orangnya malu kan. Kamu kenalin aku dong ke keluarga kamu. Oh iya, bentar ya. Mama? Iya, Nak. Kenalin. Ma punteng. Mangga. Badan pangken. Padi panang. Ayo belajar kamu. Badan nepangken, kenalan. Padi nepangken. Empangken. Ini berecetan. Kamu bahasa itu aja, bahasa yang biasa kamu. Oke. Tempat asal kamu. Ayo, ngomong. Oke. Mama? Ya. Nasa nakawan nang nyaring. Ngapain nyanyi J-popan? Nasa kawangan nang ngapain? Kenalkan. Ya, biar nasa ke tak epek. Mama? Iya, aduh mama. Nih jangan-jangan sukanya sama mamahnya nih. Kenalin, ini pacar saya, namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Jadi kamu yang anggap aku pacar aku, pacar kamu? Iya. Tadi namaku siapa? Anggi. Siapa? Anggi. Salah orang, berarti salah pacar ini. Enggak, emang benar Anggi. Anggi. Emang benar diceritainnya Anggi. Anggi. Ceritanya. Awalnya Anggi. Awalnya Anggi. Awalnya NG, cuman kan sering sakit ganti nama. Oh iya, ganti nama. Bulu merah, bulu putih, bener. Iya. Namanya Anggi. Ya udah, kamu kalau mau jadian jadian aja. Tante. Halo. Izin ya, Tante. Iya. Ya udah kalau mau. Izin ya, Om. Saya papahnya. Oh iya, sehat. Saya senang sekali. Kan papa lu. Iya, jangan lama-lama. Mercato tahora sih. Jangan lama-lama. Kamu mau jadian? Iya. Ya udah, enggak apa-apa, disaksiin sama kita berdua. Kenapa perlu ada saksi, Pak? Gak apa-apa, biar kita tahu mereka melakukan apa aja. Oke. Oh, tapi mohon maaf nih sebentar, kan pasti kita di sini mau makan-makan kan? Saya ngajak teman saya. Boleh ya? Gak apa-apa. Ledia, sini. Kenal ini pacar aku udah jadian sama dia. Loh, kita mau makan-makan nih keluarganya. Bas, ya Pak. Itu juga bekas papa. Enji. Kamu kenapa tiba-tiba kamu mundur ke sini? Soalnya terlalu dingin, Pak. Terlalu dingin dari mana? Iya, Pak. Justru AC-nya di sini. Di situ nggak dingin. Udah tuh pacar kamu mau ngobrol. Ayo ngobrol dong. Sini dikenalin sama teman aku. Ini teman aku dari kecil. Begini banget sama aku. Terakota baru kota Horaso. Ini pengen joget, Papa ngomong kayak gitu. Kenapa kamu? Ini... Abas. Iya. Jadi kamu sekarang pacaran sama Enzi? Jadi ini siapa, Bas? Coba jelasin. Aku pacarnya Abas, Om. Siapa? Luar biasa. Udah bagus. Acting Fanny juga udah bagus. Aku udah bagus belum? Bagus, nggak perlu belajar. Kamu mah jadi acting yang koreng juga bagus. Acting aku akhir kemarin.
Iya. Itu udah bagus, nah. Ya udah deh kalau udah bagus, kalau gitu aku latihan sendiri di rumah ya. Boleh, boleh. Memperdalam lagi biar berhasil. Doain ya, Kang ya. Oh iya, itu mah pasti didoakan dong. Good luck. Thank you ya. Dadah. Ya. Mari, Fanny. Waalaikumsalam. Silakan Angie. Yuk. Bas, please sit down. Please sit down. Yeah, how are you, man? Kok nanya ketawa sih? Ya, kangen gue sama Bas ini. Bas, you can speak a bola? You can speak a bola. What's that, man? I don't understand what you're talking about. Main ball, main ball. Main bola, maksudnya main bola. Apa sih? Main bola. Bola. Sepak bola, senang. Ya, senang banget. Why? Why you like kick? Like, no, like. Why you like kickball? Kickball. Why I like kickball? Because, soalnya dari kecil saya suka main bola. Dari kecil suka main bola? Ya, kalau saya dari kecil sukanya makan bubur, nasi. Kalau dari kecil suka main bola ya? Bukan kecil bayi. Mungkin umur 5 sudah. Umur 5? 5 apa 5 hari? Tahun. Oh, 5 tahun. Oke. Okay. Abas katanya suka banget sama bintang-bintang dunia. Bintang-bintang dunia pemain? Pemain? Iya, pemain bola. Oke. Okay. Seperti biasanya Dini Sahur selalu memberikan surprise yang tidak terduga. Kemarin sudah 3 orang pingsan gara-gara datang, surprise yang tidak diduga-duga. Kita sudah mendatangkan 3 pemain sepak bola terkenal di dunia. Inilah dia. Zidane and Friends. Masih kasih motivasi. Masih. Tahu ya? Ngomongnya itu bagus. Ronaldo. Oh, bukan. Ipin Upin. Ronaldo. Mas. Ronaldo. Ini. Ronaldo. 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 Bapak siapa? Siapa? Bapaknya 3 tadi. Bapaknya 3. Surprise. 1, 2, 3. Iya, bapak siapa? Atlet. Atlet apa? Oh. Bulu tangkis. Kak, yang kita panggil atlet sepak bola. Karena bintang tamunya sukanya bola. Kan 3, baru 2. Ya bukan bulu tangkis, sepak bola. Ini gue curiga yang kemarin ini. Siapa? Kamu Jeremy Thomas kan? Jadi pertama saya boleh ikut. Lu enggak boleh. Orang pemain nyamain bola. Dia suka kata hati. Rahmat Kartono. Lu enggak. Kan dia enggak pemain bola. Ini pemain bola. Tulus. Ah, saya lihatnya aja enggak tulus. Mohon maaf. Kemarin mirip Jeremy Tety, Anda Jeremy Thomas. Sekarang ada pemain bola, Anda pemain bulu tangkis. Mau Anda apa? Saya bisa main sepak bola juga. Ya bisa juga kan. Pakai kok. Gimana caranya? Gak bisa nih. Lo gak bisa. Mata. Hati. Gak bisa. Gak bisa. Ini khusus sepak bola. Kayak suka nyelik Nobita ya dia. Jayan dong. Teruskan perjuangan. Oke. Okay. Patah hati gak? Patah. Hati. Ya udah sono. Bintang-bintang dunia, apa yang... Enggak! Udah! Dia kayak Rahmat Kartolo ya. Sakit hati enggak? Hatiku jadi... Udah! Kasian, suruh beres dikit nyanyinya. Silakan Abas mau nyuruh mereka apa? Sudah ada idolanya di sini? Oke. Maaf. Keseringan nonton film Dono? Iya, salah ngambil. Wih.
nggak bisa? Harus ikutin idola. Oke. Nggak bisa. Kalau ini bisa. Tuh, saya aja nggak bisa. Coba, ini lihat tuh. Wih. Oke, ya. Oke, kalau begitu. Makasih ya. Makasih ya. Saya enggak. Enggak. Baru lihat ada Zidane pemain bola. Gagah dong. Jam segini udah ngantuk. Lihat sepatunya, lihat. Habis gaspal, Pak, habis gaspal. Coba Zidane, kamu perhatikan, perhatikan kasih ini dong. Juggling. Main bola itu kita harus tahu teknik dulu. Mario Sepuh menjadi Zidane. Oh Zidane. Ini suka aneh, kemarin jadi Pirja malah Jamal Mirdad. Maaf, Bang, nih rambutnya dicemilin apa gimana sih abis ini? Sundut. Oh, sundut. Oke. Nah. Usaha lawak katanya. Oke. Oke, tendangan penalti. Sakit. Banyakan gaya sih Zidane. Oke. Mereka ini jago-jago semua loh. Apalagi nih Zidane biasa. Dan teras semuanya susah pilih siapa yang susah pilih. Paling jago sih. Fa'ana Zidane, lu Prancis. Zidane Prancis, ayam jago itunya. Suka pemain siapa? Paling suka Ronaldo. Hah? Nah, ini. Tapi bukan Ronaldo, bro. Maaf ya. Pulang. Sukanya Ronaldo. Lo basuh. Dia suka Ronaldo yang baru. Ronaldo baru. Lu gak lihat sambil ngantung? Begitu lo basuh. Kacau lo. Enggak. Aku lagi jujur ini. Oh, jujur. Kalau Zidane itu, aku bukan fans dia. Kalau Ronaldo tua juga. Lumayan. Tapi kalau Ronaldo baru. Ada Ronaldo tua sama Ronaldo baru ya? Ya ada. Udah mungkin. Okay. Nah, Ronaldo baru masih diplastikin nggak yang baru? Emang makanan. Zidane, kenalin dong tamu saya. Halo. Angie. Angie. Hai, Angie. Lutia. Mau nanya, itu Cida. Kenapa? Sundut. Sundut dong. Keseret di aspal. Abis aspal. Angie nggak tahu ya. Zidane tuh multi talent. Dia tuh selain main bola. Oh iya. Bapak ngomong dulu baru ketawa. Bapak ketawa sih ketawa pak. Nyanyinya jago. Dan kasih tahu dan. Nyanyi. Aku Prancis. Mikrofon balik dong. Prancis. Ya, aku Prancis. Ya Allah,
Candy, telepon for you, prank seperang tapai semua. Kalau kaca bisa pecah, ayo juga bisa patah. Bisa. Gimana sih? Gimana? Gimana? Gak sinkron nadanya, Jidan. Jidan tuh memang sesak. Dia mah bisa apa aja? Banyak. Sulap? Ya? Oh, sulap. Dan sulap. Aku tuh ngefans banget sama sulap. Jidan tuh kalau udah sulap, kemarin ngilangin PPKB. Jago. Ngilangin apa? PPKB. Dan sulap, Dan. Ya, kosong. Kosong. Kosong, kosong. Tiup, tiup, tiup. Bunga. Jidan itu bisa menciptakan lagu kalau dia bisa lihat barang. Mikir Pak, mikir Saur, mikir toh Pak. Lagu-laguan tuh, pakai tuh, gayung. Gayung Dan. Gayung. Idis. Tapi di Prancis terkenal multi talent. Iya. Gua yang tinggal di Prancis nggak pernah ada nyuruh gua main sulap. Saya lihat di media sosial sampai segitunya. Media lu nggak bener. Baletnya. Allah, Allah, Allah. Ampun.